Saya mohon bagi setiap anak, jika masih ada orang tuanya dalam pembahasan malam ini ayah, maka saya mohon pada setiap anak, maksimalkanlah bakti pada ayah Anda. Karena saat satu atau keduanya sudah tidak ada, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan yang maksimal lagi untuk menggandengnya. Saya punya ayah dan wafat saat saya masuk tingkatan tsanawiyah. Hanya 2 pekan saya masuk pesantren, kemudian beliau wafat. Anda tahu, saat saya dititipkan oleh Allah sesuatu untuk bisa berbagi dan punya keinginan untuk bisa menggandeng keduanya di tanah suci, tahu yang terjadi? Saya, tangan kanan kami hanya mampu menggandeng ibu saya, dan yang kiri seakan-akan tidak ada yang tergandeng pada saat itu. Maka saya katakan pada Anda, jika ayah Anda masih hidup, ibu Anda masih hidup, gandenglah dengan kedua tangan Anda, setidaknya sapa dengan lisan Anda, karena saat tidak ada, kesempatan itu akan tidak akan pernah berulang. 2, pada para ayah, saya wasiatkan kepada Anda semua dengan pesan yang kuat. Dunia itu kecil, teman-teman. Setiap orang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan hakiki bagi setiap orang tua adalah ketika ia berinvestasi untuk akhlak dan bakti anak-anaknya. Kalau cuma cari dunia, Anda kalah bersaing. Karena yang tidak beriman pun mengejar dunianya. Maka ayah-ayah beriman, dia akan berinvestasi dengan tenaga, waktu, pikiran, ilmu dan segalanya, agar anaknya bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya kelak. Minimal kalau bukan di dunia, siapkanlah mereka untuk memberikan mahkota bagi Anda di akhirat nanti. Masa dari 1 anak tidak hafal Quran, dititipkan 2 anak belum hafal Quran, 3 anak belum hafal Quran, Anda butuh berapa anak lagi untuk mewujudkan semua itu? Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan jelas untuk dipahami. Saya sedang menunaikan tugas sebagai seorang da'i berdakwah kepada Anda dengan izin Allah, maka mohon berikan saya kesempatan menjadi seorang ayah untuk bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak saya. Mohon izin teman-teman sekalian, terima kasih. Anak saya sudah menunggu di depan pintu. Dia ingin bermain kuda-kudaan, dia ingin bermain bola-bolaan, dia ingin bermain segalanya, dan selalu yang dia tunggu bukan seorang ustaz. Saya tidak pernah pulang ke rumah dan anak saya memanggil ustaz. Tidak. Tapi yang dia cari adalah ayahnya. Buya, buya, ayah, abi, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.